Annyeonghaseyo, kembali lagi bersama dengan aku Anggi. Kali ini kita bakal ngebikin sesuatu hal yang viral. Kata kuncinya adalah Rafael Tan. Oke, so jangan lupa buat di like, jangan lupa buat di subscribe. Kalau udah, kita langsung aja ke barang viralnya. Oke, guys, jadi kali ini aku mau bikin seblak ala Kang Rafael Tan yang viral di TikTok itu, guys. Aku mau tahu rasanya kayak gimana, dan ini pertama kalinya aku nyobain seblak yang kayak gini, guys. Jadi let's get started. Bahan yang diperlukan itu bawang putih, bawang merah, cabai, sama daun bawang. Terus kita juga butuh minyak goreng sama Sako, Ajinomoto, sama gula, terus tentunya sama kerupuk. Ya, pertama-tama tuh kita rebus dulu kerupuknya. Itu kurang lebih selama 15 menitan ya. Jangan lupa airnya dicampur sama sedikit minyak, oke? Jadi bahannya kurang satu, kurang kencur. Kencur itu adalah bahan utama dari seblak. Oke, jadi kita mau blender dulu. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kalian gak malas, kalian bisa tumbuk-tumbuk lagi pakai cobek, cuman aku males. Jadi bahan-bahan yang tadi dipotong-potong terus dimasukkan ke dalam blender, habis itu kita blender, guys. Jadi ini udah jadi, hasilnya tuh gak terlalu halus. Habis itu kita pindahkan ke piring. Habis itu jangan lupa tambahkan gula, garam, sama masako serta Ajinomoto kalau kalian mau, itu opsional. Habis itu kita panaskan minyak, harus sampai panas banget, terus kita campurin ke bumbu ini, oke? Ini kita panaskan minyak goreng. Habis itu ini kita saring dulu. Ini udah panas, kita matiin. Itu kita aduk, guys. Habis itu kita masukkan kerupuk yang sudah kita saring tadi. Habis itu kita aduk-aduk sampai rata, baru kita taruh daun bawangnya. Oke, guys, ini udah jadi sebloknya. Sekarang waktunya kita coba. Oke, guys, jadi ini dia sebloknya. Oke. Kita cobain ya, guys, ya. Enak. Tapi mungkin ini kejunya kebanyakan kali ya. Kayaknya mungkin bikinnya dikit aja kencurnya. Tapi ini enak sih. Terus kerupuknya juga aku nggak dapat yang kerupuk bunga mawar, aku nggak dapat di Saga, mungkin nggak ada sama teman saya ke pasar, jadi mungkin kalau di pasar ada.
Oke guys, jadi kayak dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah, Tania memberkati.